Hai geng, subscribe kau pilih ngantak ke mak ampak anto ang. Lu siapa beb? Zaharin tanya kepada Zahid Ponorogo, lu siapa beb? Eh, lu siapa? Ini Malaysia ada undang-undang dan juga perlembagaan ma. Kan, lu mau buat ini Malaysia macam lu punya tempat. Tak boleh ma. Ini Malaysia ma. Ada 32.7 rakyat Malaysia ma. Seperti mana Rafizi Ramli cakap? Seperti mana Rafizi Ramli cakap? Depa ni, puak-puak ni ni semua ni pakat-pakat nak selamatkan diri. Nak selamatkan diri sebelum 1MDB tu dikorek lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kan? Depa nak selamatkan diri dan kemungkinan besar top 5 ni ada kes 1MDB. Sebab selama ni dana-dana 1MDB apa semua ni memanglah memanglah Najib yang uruskan dan Najib supply kepada siapa. Kan? Dan kita boleh tengok kegagalan, tapi mereka nak berkuasa. Mereka dah gagal. Mereka dah gagal. Kalau betul-betul Barisan Nasional tu bagus, baik untuk negara, kenapa sekarang rakyat kena hadap bayar hutang? Rakyat dan ekonomi Malaysia drop, jatuh selepas selepas terkantuinya, selepas terbongkarnya 1MDB, SRC, lepas tu kapal LCS, kapal maritim, tabung haji di zaman Barisan Nasional punya projek ni, projek mega semua bermasalah. Projek bilion tau, bilion, bukan ringgit. Bilion, ada projek-projek yang digunakan USD. Kan? Kita boleh bangga ke apa Barisan Nasional tinggal kepada rakyat sekarang? Kita boleh bangga ya? Aku nak tanya hangpa. Jadi sebab tu ada video tadi aku punya tadi cakap orang-orang Barisan Nasional ni depa dah ada kuasa dah puluhan tahun. Puluhan tahun depa hidup dalam dalam kekuasaan. So depa nak kekalkan, depa nak sangat bila berkuasa sebab hidup senang, nikmatnya hidup. Segala mak nenek kalau depa ada buat salah, depa boleh tutup kes tu. Dan salah satunya untuk top 5 UMNO ni dan Barisan Nasional ni, dia punya dia punya bakal Perdana Menteri dia adalah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi adalah bakal Perdana Menteri. So Zahid Hamidi dia ada lagi 47 kes. Dia ada 47 kes lagi Zahid Hamidi kena hadap. Dan 47 kes kemungkinan besar Zahid memang sangkut punya. Memang Zahid dipenjara bersama Najib Razak punya. Dan Najib Razak bersama Zahid boleh meeting di dalam penjara Kajang, boleh bermesyuarat bersama, boleh menubuhkan kabinet bersama di dalam penjara. So itu yang tengah depa selamatkan. Depa duk tengah tunggu yang tu. So kalau macam masih ada lagi rakyat yang nak selamatkan Barisan Nasional, aku tak tahu nak abang lah. Memang waktu zaman Najib hampa memang ada setengah dapat duit kau-kau punya. Tak ada pernah lah hidup budak-budak BN ni susah habib. Tak pernah ada lah. Kan? Yang mana menjilat zaman-zaman Najib, jilat BN, buat kerja untuk BN, kita boleh tengok hidup tak ada yang susah. Semua hidup senang-senang. Semua hidup tak ada hidup ala kadar. Projek-projek apa semua, semua senang dapat. Kan? Kita boleh tengok contoh banyak dah orang BN yang mana duduk jadi ketua pemuda ke, ketua bahagian ke, semua senang-senang. Projek tak putih, projek gila-gila punya. Jadi kita boleh nilai, depa nak berkuasa sebab depa tahu apabila depa berkuasa, segala mak nenek ni senang. Segala mak nenek depa boleh kontrol Malaysia, depa boleh kontrol kerajaan, apa depa nak buat tu senang. Dan kena ingat kalau Barisan Nasional naik memerintah lagi, GST akan comeback. GST mesti akan comeback punya. Dan waktu tu Ahmad Maslan akan berucap GST bagus untuk rakyat, GST bagus untuk negara. Memanglah kerajaan ada duit, negara ada duit, tapi yang dikeluarkan tu duit rakyat. Jadi atas sistem yang gagal daripada beberapa puluhan
puluhan tahun yang dulu atas pemerintahan Barisan Nasional, hari ini rakyat kena hadap kerugian-kerugian atas Barisan Nasional punya buat. 1MDB dah lah, puluhan bilion. Bilion. Dan LCS punya kes pun, ni ketenteraan kita ni macam mana ni? Satu-satu negara tu, kita nak tengok negara tu hebat ataupun tak hebat, han tengok ketenteraan sudah. Sebab apa? Amerika pun takut dengan Rusia. Sebab apa? Sebab ketenteraan Rusia hebat. Ketenteraan, aset-aset ketenteraan dia hebat. Lepas tu cuba tak payah bandingkan banyak ah. Ni Singapura dah. Singapura dia ada kapal selam yang boleh pergi bantu kapal yang karam. Dekat Indonesia KI Nanggala yang apa nama? Hak yang apa nama kapal selam dah, hak yang karam tu. Singapura dekat negara Singapura hasil bumi tak ada, minyak tak ada, apa pun tak ada, dia hanya import export je. Dia kekayaan dia luar biasa dan dia Singapura dia mencanggihkan lagi aset-aset dia. Kalau wallahualam lah, tapi ketenteraan Singapura pun hebat. Memang hebat, berbeza dengan kita. Jadi kalau pimpinan-pimpinan yang menguruskan untuk aset-aset negara, tak macam tak kiralah aset-aset untuk penjawat awam, kementerian-kementerian lain. Kalau manusia-manusia yang menguruskan kewangan untuk macam untuk pelaburan untuk satu-satu kementerian, kalau orang yang mengurus pun jenis celaka punya, jenis solap duit punya, jenis mudah cakap haram jadah lah. And kalau betul-betul, macam mana negara kita dok nak hebat? Macam mana macam negara kita dok nak apa nama dipandang, oh Malaysia ni hebat. Tapi yang sekarang pun kes macam-macam, kes kapal selam ada masalah, kapal LCS ada masalah, beli helikopter, helikopter pun tak sampai lagi. Kapal maritim sampai hari ni pun dok tak sampai lagi. Cuba tengok atas pemerintahan Barisan Nasional apa jadi. Jadi kita boleh nilai sendirilah. Memang yang top 5 yang duk conquer sekarang ni, hak yang duk conquer Ismail Sabri, itu semua bermasalah. Kalau kita masih duk percaya terpedaya dengan helah-helah depa, depa tu puak-puak top 5 tu duk nak selamatkan diri ya. Duk nak selamatkan diri ya. Dan salah satu, kalau Zahid Hamidi dapat jadi Perdana Menteri, yang untung, paling untung siapa dia? Zahid Hamidi. Ya, dia boleh hapuskan kes dia. Dan dia boleh menambahkan lagi kekayaan dia. Dia boleh dapat jadi Perdana Menteri, babe. Dan dia boleh lantik peguam dia, peguam negara macam di bawah dia. Dia boleh lantik ketua hakim dia, dia boleh lantik ketua polis dia, dia boleh lantik ketua SPRM dia. Kan? Jadi dia buat salah ke apa ke, segala mak nenek je. Ni semua orang-orang dia, seperti mana dia macam di zaman Najib. Kan, sampai Apandi Ali boleh hapuskan, boleh dia macam boleh padamkan kes 1MDB Najib. Kata Najib tak buat langsung kesalahan. Bila Najib dah jatuh, baru terbongkarnya kesalahan yang Najib buat. Jadi kita sebagai rakyat, tolong bagi tahulah dekat mak ampak hang, tok hang, adik-beradik hang, sepupu-sepapa hang, UMNO tak boleh pakai. Depa memang kerajaan yang bermasalah. Depa semata-mata depa hanya nak apa? Hanya nak kuasa. Sebab dah puluhan tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun, ada 40, 50 tahun dah duduk dalam kerajaan, dah duduk di dalam kuasa. Of course depa akan usaha untuk mendapatkan kuasa seperti mana Tun Mahathir, walaupun dah umur 90. Walaupun dah umur 90 lebih, masih nak lagi kuasa. Sebab salah satunya Tok Guru Ustaz Fadeno dah mendoakan supaya Mahathir ni panjang umur, dia boleh tengok kerosakan Malaysia atas tangan dia. Sekarang kita, kita dah tahu dah. Kita dah tahu arwah kepada Tok Guru Fadeno, dia dah mendoakan untuk Mahathir. So kita boleh nampak dengan mata kita Mahathir panjang umur. Umur dia pun dah nak sampai satu abad, tapi dia masih nak lagi kuasa dengan menggunakan nama Melayu, dengan menggunakan nama Islam.
Dah last 22 tahun dan 22 bulan dia jadi Perdana Menteri. Takkan macam ni je yang dia pernah tinggal. Jadi disebabkan salah guna kuasa tu dah terlalu lama dan dikekalkan oleh puak-puak Najib, puak-puak Zahid. Sebab tu dia nak sangat usaha untuk mendapatkan kuasa dan boleh mengkayakan anak-anak dan juga isteri-isteri keluarga mereka. Kita boleh tengok orang-orang yang pernah jadi menteri, yang pernah jadi ini. Boleh tengok anak-anak dia tak belajar dalam Malaysia lah, babe. Sekolah pun sekolah swasta. Kan? Lepas tu pula, alah sekolah-sekolah apa nama? Sekolah-sekolah kebangsaan ni, alah apa dia dihantar sekolah swasta. Dah habis sekolahmu luar negara, tak ada langsungan hak yang duk belajar dalam Malaysia. So dengan kekayaan duit ringgit yang depa duk mudah dapat selama ni, of course depa akan usaha untuk mendapatkan duit ringgit, kemewahan, keselesaan, kekuasaan untuk depa. Rakyat mampu happy ya, kami bagilah setahun 1000 tu jelah yang depa duk kot balik daripada kita sampai mampu. Jadi dengan ya macam Rafizi Ramli cakap, kalau tak buat perubahan hari ini, hang tunggulah 20 tahun, 30 tahun lagi teruk. Tak payah tunggu lama, tahun depan dah kita ni kita boleh hadap. Sebab kita Malaysia dah ketinggalan melalui teknologi ke pembuatan ke pertanian, dah ketinggalan. Semua kena import. Orang luar negara yang mai, dia macam yang mai pasang dalam Malaysia. Sepatutnya kira macam kilang ke ataupun pelaburan tu main masuk dalam Malaysia, sebaik dan sebagusnya orang kita yang pi pasang, tapi spesialis dia orang luar. Kita boleh fikir sendiri ya, seperti mana Rafizi Ramli cakap live dia dekat Ayuh Malaysia, dekat Sungai Petani, hampa boleh pi cari layan live dia. Cuba fikir, Rafizi Ramli dah buka akal suruh berfikir terus. Dan aku dengar A sampai Z semua ucapan Rafizi Ramli, dan aku ulang dua kali tak puas hati. Memang benar-benar faham. Kalau tak buat perubahan, tunggulah. Memang hang hari ini mungkin hang senang. Anak-anak hang, cucu-cucu hang, cicit-cicit hang, cuba hang fikir hang, demi masa depan. Sampai bila lagi nak kita nak diperbodohkan oleh puak-puak ni? Okey? Fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, tolak GTA, Gabungan Tanah Air. Mereka hanya memikirkan kuasa. Kita perlu buat perubahan. Kalau kita tak mahu 10 tahun, 20 tahun lagi, kita lagi teruk. Fikirlah, geng. Demi masa depan. Okey? Fikir-fikirkan. Subscribe, like, komen dan share. Hantar kat Mak Ampak Antoang. Copy link. Tekan share tu. Nampak dia tulis copy link. Copy link tu hampir lah mana-mana. Kat status kan, Facebook kan, mana hampir je lah. Okey? Fikir-fikirkan. Assalamualaikum. Buat perubahan, geng. Assalamualaikum.